Geri ini comelku cantik pengen dimandiin sama ayah. Ya, kalau mandi ya bari ya. Kalau pas keramas dia mandinya yang mandi ini kan ayahnya. Ini rambutnya yang panjang segini. Coba deh rambutnya seberapa? Nah, sudah sampai sepantat. Itu nggak mau dipotong. Nggak mau dipotong. Jadi dia potong rambut itu terakhir sebelum masuk PAUD kurang lebih 4 tahun yang lalu. Iya, waktu segini ya. Waktu segini dulu dia potong rambut terakhir. Paling dia dipotong ukuran itu di pas anu aja. Poni, poninya aja dikurangi. Ini rambutnya seberapa cepat tidak dipegang rambutnya. Hanya yuk keramas dulu. Ya gak mau kalau mandi, kalau ya gak mandiin aja gak mau. Makanya kalau menjelang mandi itu saya harus di rumah. Kalau nggak di rumah, cuma cantik saya ini nggak mau mandi. Dia pengen mandinya itu sama ayahnya yang mandiin. Ini saya saja yang saya sebelum mandi. Jadi, dia udah mandi. Awas, poninya nanti kena mata, Mas. Ini anak saya yang kedua, usianya adalah 7 tahun, tepat bulan Februari kemarin. Ini 7 tahun. Di kelas 1 SD, ini rambutnya panjang banget dia. Ya. Awas, kena mata nanti. Depan dulu, saya dengar. Ya. Dipijit biar rambutnya itu kulit kepalanya sehat. Dia 2-3 hari sekali harus mandi. Yayang. 3 hari sekali dia harus mandi. Kok harus mandi? Salah ya, Dik. Harus mandi kok, harus keramas kok, harus mandi. Kalau mandi mah sehari 2 kali. Salah mandi. Berapa mandinya? 3 hari sekali. Wih, sopo wih. Mas kasihnya ada ini. Rambutnya. Rambutnya ini sudah hampir selutut. Sudah hampir selututnya rambutnya. Coba lagi angkat. 2. Oke, sudah. Sekarang kita tunggu untuk ganti baju. Ini kita rawat rambutnya nih. Agak bersih rambutnya. Panjang soalnya, jangan terlalu keras deh. Tak main. Kalau jam segini teman-temannya sudah pada ngantri.
di arah ayu main main panas ya mana malah tambah gosong lah comelku. Nanti habis beli es krim langsung pulang, nggak boleh dimakan di luar ya. Iya? Orang teko ya pulang lo. Ya. Buat beli nanti. Udah masuk nyalengi belum? Udah nyalengi belum? Jalangannya udah dimasuk uang belum? Hah? Udah apa belum? Udah. Berapa? Ketemu. Yang kamu masukin tadi uang berapa? Ya. Uang berapa? Gak mau gak masukin aduh. Hari ini enggak. Kemarin rambutnya dan ini enggak benar-benar enggak mau dipotong rambutnya. Biar sampai berapa dulu? Dipotongnya kelas berapa nanti? Masuk sampai itu mata kaki. Aku nek lesret piye? Lah ya nek jongkat iki yo repot no. Kalau keramas selutut. Ini sudah sepatat. Berarti nanti dipotong seberapa kalau sudah selutut? Potongnya seberapa? Seberapa motongnya? Sepantat. Sepunggung. Kenapa tuh? Bajumu kenapa? Kemarin baju ngajinya itu kena nggak tahu kecap sebetulnya. Kecap ya dek? Kamu jajan apa? Siomay. Ayam, kayak ayam. Siomay yang pakai kecap ya? Rica-rica. Oh itu kena rica-rica yang masak ayah kemarin. Kok nggak ngomong? Sama mama. Kalau ngomong langsung kan bisa atau dibersihin, tapi kalau udah terlanjur kering nggak bisa. Ngomong kalau langsung dicuci. Kamu kan udah besar mau kelas 2, cuci baju sendiri. Masuk angker keramas yang keramas ayah terus. Ramas dewe, nyisir sendiri, gitu ya dia. Ya, kelas 2 harus udah bisa gitu sendiri lo ya. Ya, kelas 2 lo ya. Kok mau gitu. Itu bajunya diambil di kursi gitu. Ya, aktivitasnya sekolah keren. Tanggapan keren tuh. Angin. Aktivitasnya seperti ini kalau pagi. Ini. Cara rambutnya. Sini sini. Minyak telonnya mama. Minyak telon. Pakai minyak telon. Nah. Lihat tahu apa sih? Mau lihat apa? Youtube-an terus nih. Ini sini, ayat baju. Minyak telurnya mana minyak telurnya tadi? Tuh. Nggak. Perutnya. Ya, seger perutnya.
bukan di sini. Iya sih, Pak. Lagi-lagi di sini lagi. Berdiri aja. Cantik sekarang nonton YouTube. Lihat YouTube.